meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Program sertifikat gratis. Penyerahan sertifikat tanah program strategis pendaftaran tanah sistematis lengkap diselenggarakan di Gedung Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Dengan tema dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan para penerima sertifikat gratis sebanyak 300 bidang. Bupati Bandung Dadang Nasir langsung menyerahkan simbolis sertifikat kepada masyarakat. Menurut Kepala Desa Arjasari, Rosiman, bahwa yang menerima sertifikat semuanya 4.000 bidang yang selesai 300 bidang. Program PTSL di Desa Arjasari 4.200 tanah adat, tanah ready distribusi itu 1.000 bidang. Jadi total 5.200 bidang. Nah, dengan program PTSL ini mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi masyarakat Arjasari khususnya umumnya yang mengikuti di wilayah Kabupaten Bandung program PTSL ini. Ini selama berapa bulan, Pak? Mulai dari pendataan dari bulan Februari sampai bulan 10 pembikinan sertifikat dan pencetakan. Nah, sekarang ini berjalan 12 pencetakan, alhamdulillah sudah beres, tinggal pertahap pembagian karena perlu waktu, karena banyak orang kan tidak mungkin kan itu disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Menurut Kepala Bidang PTSL, Didi mengungkapkan 90% sudah beres, namun ada kesulitan di lapangan yaitu pajak PPH yang harus dibayar. 200 berkas yang dibagikan hari ini, program PTSL 2018. Target di Kabupaten Bandung? Target di Kabupaten 60.000 bidang tanah. Ya, kedepannya program ini masyarakat harus terus mendukung, karena ini momen terbaik bagi untuk menjamin kepastian hukum tanah. Sebetulnya target Desa Arjasari itu 4.200. Tahap pertama pembagian 300 bidang. Dari Arjasari, Hendy Supriyadi mengabarkan.